wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asmadi, Jabatan Kepala Dusun Bukit Miang, Desa Tanjung Gunung. Dengan ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lawi agar satu, tidak memecah belah persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perbedaan agama dan suku. 2. Menjaga keamanan dan kelancaran Pileg tahun 2019 dan Pilpres tahun 2019. 3. Tidak menyebarkan berita hoax dan serta ucapan kebencian. 4. Menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama. Demikian himbauan ini saya sampaikan. Atas kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.